Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa Liberty. Pada siang hari ini Liberty berada di depan Pura Mangkunegaran Solo untuk menghadiri penobatan Gusti Bri untuk menjadi Mangkunegara ke-10. Kali ini kebetulan Liberty bertemu dengan salah satu komandan yang menyambut kedatangan beliau, Presiden Insinyur Joko Widodo. Pak, kalau boleh tahu, sampai namanya siapa, Pak? Mayor Haristanto. Sebagai apa, Pak? Supporter sepak bola Indonesia. Jadi, selain itu, dengan ya, pakaian-pakaian ini? Oh, ini baju prajurit. Ini warga Solo. Ya. Ada sekitar 30 prajurit menyambut kedatangan Pak Jokowi. Ya. Sebagai pagar bagus. Pagar bagus? Ya, tidak hanya pagar ayu, pagar bagus. Ya. Baik yang seragam hijau dengan hijau dan yang merah ada ya beda. Itu prajurit Kota Solo, ini prajurit pasar ini. Prajurit pasar Kota Solo. Oh siap. Maksud dan tujuan ini apa, ya, Pak? Ya, ingin menunjukkan bahwa Kota Solo kota yang ramah, kota yang hangat, kota yang peduli. Kita peduli penobatan Gusti Bri. Nggih, terima kasih Pak Mayor. Siap, ya. Demikian wawancara Liberty dengan Mayor Haristanto. Sesepuh dari bola mania Persis. Ini bergodo yang disiapkan dari perdagangan Kota Solo. Bergodo no mas? Rekso Raharjo. Bergodo Rekso Raharjo dari Dinas Perdagangan yang menyambut kedatangan beliau Presiden Republik Indonesia Insinyur H. Joko Widodo. Persis di depan Pura Mangkunegaran Solo, tidak kurang puluhan bergodo yang disiapkan untuk menyambut kedatangan beliau Presiden Republik Indonesia Insinyur H. Joko Widodo. Persis di depan Pamedan Pura Mangkunegaran, karena bersamaan dengan kedatangan beliau Presiden Republik Indonesia Insinyur H. Joko Widodo, bisa dipastikan lagi suasana pengamanan cukup ketat yang ada di area Pamedan Pura Mangkunegaran ini. Pagar bagus. Selain ada disiapkan penyambutan dari busana adat Jawa dari Dinas Perdagangan, juga disiapkan dari pagar bagus yang dipromotori oleh beliau sesepuh dari mania sepak bola Mayor Haristanto.
suasana jalan raya untuk menuju Pura Mangkunegaran untuk kali ini masih dipadati arus lalu lintas. Pasalnya sebentar lagi kedatangan beliau Presiden Insinyur H. Jokowi segera memasuki Pura Mangkunegaran. Pagar bagus kali ini, bukan hanya pagar ayu saja yang mereka terdiri dari wanita-wanita cantik untuk menyambut upacara. Kali ini ada pagar bagus, mereka dipastikan lagi pria-pria muda yang tampan dan gagah. Pagar bagus ini dimaksudkan untuk menyambut kedatangan beliau Presiden Republik Indonesia, Insinyur H. Joko Widodo. Mangayu Bagyo Jumenengan Dalem Kanjeng Gusti Pangeran Arya Adipati Mangkunegara 10.